sampai besok malam, tadi dia mengakhiri puasa 3.4 day. Cerita kemenangan 6-0 kemarin itu sudah 2 tahun lalu. Situasinya pasti berbeda. Toh kami menang 6-0 memang, tapi yang juara tetap Bali, kan? Ceritanya seperti itu. Jadi itu pertandingan sudah selesai, itu jadi story, itu bisa berakibat fatal buat kami kalau kami masih mengingatnya itu. Apalagi di pertandingan besok kami kekurangan pemain. Ada banyak yang cedera. Leo belum pulih, terus Torres ada problem. Wawan juga enggak bisa tampil karena izin. Kita juga termotivasi untuk mengalahkan tim Bali United karena mereka sementara posisi pertama. Itu jadi motivasi sendiri untuk kami para pemain. Bagus, bagus. Main lagi, main, awas, hilang.
Ini dia. Ini centang yang dicontek.
Iya, din itu agama. Kalau sana? Apa? Sa. Syah itu kayak ini, surga gitu agama. Bisa. Dapat ya. Kasih. Sekarang ini aku lagi bersama idolaku dari SD. Inilah dia, Paulo Octavianus Sitanggang. Kalau nama PUBG-nya si Ucok, si Ucok. Pak, Pak, wawancara bentar bisa nggak, Pak? Berpaling ke predator. Nah, iya. Penguasa segala alam. Ini manusia penakut karnivora. Bagaimana pendapat Anda pertandingan untuk pertandingan malam ini? Malam ini, Pak. Saya kayak tar rambut keras. Nyala, kita bakar. Serius, serius, serius. Pendapat Anda buat pertandingan malam ini? Manyal dan 3 poin. 3 poin. Bos, pelatih, rekan-rekan sebelum berada bertanding, berdoa, baik. Assalamualaikum. Ini dia, berarti memilih
bola dan kick off sepertinya akan didului oleh Borneo FC. Dan sekali kontrol bola dari Paulo Sitanggang, kembali sebuah kecepatan dari Terence Muhiri, mampukah? Masih belum keluar bola. Dibayang-bayang dan satu crossing kali ini menuju langsung ke penjaga gawang Wawan Hendrawa. Lupa di sisi pertahanan, kita lihat curah terputus angka gawang kali ini. Masih bisa lagi-lagi kalau bola keluar, barang ke dalam bagi Borneo. Bustos, kaki oleh Shiran, dikembalikan oleh Bustos, Shiran. Harus cepat Shiran, kita lihat kembali ke Sekai Cudio. Membantu Rizky Pelu, berbelok arah bola dan corner kick. Kita lihat Sultan Sama, masih Sultan Sama, harus cepat dia Sultan Sama. Baik sekali semua dribbling yang berkelas kali ini dari Sultan Sama. Oh, Pak Robosa pemirsa, Terence Muhiri yang dituju, masih Terence Muhiri. Ah, masih bola, kembali lagi kepada Terence, umpan crossing. Kemurusan mencetak gol dan itu dibuktikan, itu sekali. Dari Bali United, sedangkan bagi coach Ahmad Amiruddin, dia sudah memainkan hampir semua pemain intinya. Bahaya yang berbahaya, satu peluang. Ah, hampir tadi sebuah tusukan yang dilakukan Sultan Sama, tapi masih mampu diblok sehingga bola keluar. Dan kita lihat Audi Abdillah juga lebih banyak berada di belakang sebetulnya. Baik sekali Guy Junior mendapatkan sebuah umpan, giringkan semua, umpan tarik tadi, curi oleh Boas. Oh, masih terus pemirsa.